Ya, Transformers Rise of the Beast sudah sangat dinantikan penggemarnya bagi pecinta aksi sekumpulan robot raksasa yang kembali meramaikan layar lebar. Sudah tayang di bioskop Indonesia, di IMAX dan Cinema XX1 pada Rabu 7 Juni 2023 atau lebih awal 2 hari dibanding penayangan global di antaranya Amerika dan Eropa yang tayang pada 9 Juni mendatang. Film ketujuh ini tidak lagi digarap Michael Bay. Film terbaru ini disutradarai oleh Stephen Caple Jr. Ya, film ini berlatar tahun 1994, akan membawa penonton dalam petualangan yang penuh dengan aksi untuk menjelajahi dunia bersama para Autobots dan Maximals, bertarung melawan Predacons dan Terrorcons yang bergabung dalam pertempuran di planet Bumi. Ditemani karakter manusia bernama Noah dan Elena yang nantinya akan terlibat dalam konflik ketika Optimus Prime CS dan Autobots menghadapi musuh baru yang bertekad untuk menghancurkan mereka. Ya, franchise film ini melibatkan beberapa suku Transformers, yaitu Autobots, Terrorcons, Predacons, juga Maximals. Salah satu daya tarikku untuk film ini hadirnya grup Maximals, jenis robot baru yang berubah jadi bentuk hewan. Dan ada juga Terrorcon, yang dipimpin oleh Skorg. Terrorcon adalah robot jahat dengan kekuatan luar biasa, yang merupakan bawahan Unicron. Transformers Rise of the Beast memunculkan para Maximals, robot yang berwujud binatang. Menarik jika dalam 6 film pendahulunya kita disuguhkan dengan kendaraan keren yang bisa berubah wujud menjadi robot raksasa. Maka kali ini kita akan melihat sesuatu yang segar dan berbeda. Film ini menjanjikan aksi luar biasa dari para Autobots dan Maximals yang bertarung melawan Terrorcon dan Unicron. Ditambah lagi menampilkan protagonis manusia baru. Transformers Rise of the Beast adalah salah satu film terbaik franchise ini menurutku. Tanpa cerita yang bertele-tele dan penuh ledakan, film ini sangat bisa dinikmati, guys. Kekecewaan atas film Transformers The Last Night dijamin bakal terbayar di film ini. Tanpa durasi panjang seperti film sebelumnya, Rise of the Beast benar-benar memanfaatkan waktunya untuk mengombinasikan cerita dan aksinya dengan asik. Berbeda dengan film sebelumnya yang hanya mengandalkan adegan ledakan, film ini begitu menampilkan aksi yang lebih menarik. Sequel ini tidak menyia-nyiakan waktu untuk langsung menyajikan pertarungan para Transformers di depan layar. Mereka membawa filmnya menjauhi adegan-adegan bombastis yang selama ini ada di film sebelumnya. Film ini menyajikan premis yang sudah cukup kuat dari awal, dan semuanya jadi lebih asik begitu film ini masuk ke latar bumi. Lalu peran protagonis manusia yaitu Noah Diaz menurutku terasa lebih relatable. Pertemuannya dengan robot baru bernama Mirage juga lebih natural. Chemistry di antara kedua karakter ini juga merupakan salah satu elemen yang menarik di film ini. Sementara Mirage, Autobots baru yang diperkenalkan di film ini, bakal membuat penonton terhibur. Karakter yang funky, asik, tapi punya kemampuan yang menarik. Kekuatannya yang unik, dia adalah salah satu Autobots dengan jurus Kagebunshin no Jutsu. Penampilannya yang cengengesan membuat film ini jadi terasa lebih menyenangkan untuk ditonton. Ya, Transformers Rise of the Beast juga memperkenalkan Maximals. Ada 4 Maximals yang tampil di sini, yaitu Optimus Primal, Cheetor, Rhinox, dan Irazor. Di film ini mereka memberikan penampilan yang punya dampak besar pada ceritanya. Mereka bahkan menjadi bagian penting dari film ini sejak awal. Film ini juga menceritakan tentang Unicron yang ingin melahap planet. Dia menyuruh para minionnya yaitu Predacon dan Terrorcon yang dipimpin Skorg untuk melakukan misinya. Ini jelas membuat bumi dalam bahaya. Optimus Prime dan Autobots pun beraksi dengan bantuan Noah Diaz dan Elena. Mereka kemudian bergerak dan mendapatkan bantuan dari para Maximals. Di bagian tengah film ini dialognya menurut gua agak aneh dan kurang asik. Tapi bagian akhirnya penuh aksi yang seru. Pertarungan antara Transformers yang eksplosif, tapi skalanya sudah tidak sebesar sebelumnya. Meski begitu, justru ini yang membuat film ini jadi enak ditonton. Penonton akan lebih bisa menikmati aksinya dengan berkurangnya ledakan. Selain itu, hal ini juga membuat ceritanya jadi lebih mengalir. Tanpa durasi yang panjang, hampir 2 jam lah, film ini terasa padat dan pas. Film ini tidak bertele-tele dalam bercerita, dan meskipun full action, film ini tidak terasa berlebihan. Transformers Rise of the Beast adalah salah satu entry terbaik franchise ini. Tanpa cerita yang bertele-tele dan adegan aksi penuh ledakan, film ini sangat bisa dinikmati, guys.
Hadirnya robot baru serta chemistry antara pemerannya juga menjadi faktor pemikat di film ini. Selain itu, film ini juga terasa lebih membumi dengan premisnya. Wajib kalian tonton. Ya, itulah review film Transformers Rise of the Beast. Sudah tayang di bioskop. Buruan ramaikan studio sekarang juga. Ada yang sudah nonton? Gimana tanggapan dari kalian? Coba silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifin notifikasinya. Oke, Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. You've never faced anything like this. Let them come. In the end, as one. Maximals, maximize!